Saya ada idea di mana saya nak lekatkan sebiji komputer power dekat dinding rumah saya. Bila nak guna je, saya boleh buka, flip jadi meja dan ada dual screen macam ni. Disebabkan saya nak letak komputer ni dekat ruang tamu saya, jadi saya nak guna kayu lah supaya nampak macam ala perabot sikit. Bila tak guna, lipat terus kemas ruang tamu. Jadi, untuk merealisasikan projek ni, saya perlulah sebiji komputer. Untuk dapatkan sebiji komputer, saya tanyalah Mona Lisa. Saya kata, habis cerah. Nak collab tak? Bila tim Mona Lisa kata okey, saya pun kata nice. Alright, barang semua dah ada. Jom kita unboxing dulu. First component adalah CPU. Otak untuk komputer kita. Saya pakai Ryzen 9. Kedua, saya perlukan GPU. Ini untuk proses grafik dan kerja-kerja task simple yang berulang banyak kali. Ini nama modelnya adalah AMD 6900XT. Laju ni. Ni port dia. Okay, sekarang kita punya RAM pula. Saya pakai dalam 32GB RAM DDR4. So, sekarang sebelum saya ambil ukuran semua komponen ni dan start design casing dia, saya kena test dulu. Sebab saya tak tahu adakah semua barang ni berfungsi. Kalau komputer hidup, baru kita masukkan dalam casing. Itu biasa orang buat macam tu lah. Ada kadang-kadang saya terlepas tak. Semua komponen ni kena connect pada motherboard. Untuk CPU, kita tengok ada anak panah kecil situ kan. Dekat motherboard kita, lubang pun ada anak panah kecil. Letak kat situ. Jangan tekan tau. Seselur, biar je dan goyang sikit biar dia masuk lubang tu. Nice. Lepas tu ketatkan lah kat tepi tu, ada lever tu kan. Okay. Prosesor ni akan produce banyak haba tau. Jadi untuk membuang haba tu, kita memerlukan cooler. Pasang je. Asalkan mesh dia punya model macam ni, AM4. Oh, lemak. Oh, patutlah. Masa saya dapat ni, tim Mona Lisa kata dengan saya, benda ni tak sama bracket dia. Jadi dia minta saya, dia bagi cabaran kat saya lah untuk DIY sendiri bracket. Saya ingatkan bracket kat yang benda ni. Benda lah ni punya bracket. Rupanya, bracket untuk CPU ni. Okay, tak apa. Saya ambil ukuran dulu, lepas tu kita design 3D. Disebabkan motherboard ni jenis AM4, saya punya cooler tu AM3, jadi dia tak muat tau. Untuk saya guna juga cooler ni, saya perlukan adapter. Nak buat adapter ni, saya akan gunakan 3D printer macam biasa. Saya design 3D, lepas tu saya akan pilih filament yang sesuai. Disebabkan PLA ni dia punya glass transition temperature tu agak rendah, saya tak confident lah saya nak gunakan PETG. Supaya kan dekat CPU kita panas, jadi dia boleh handle lah haba sikit, tak nak lah dia lembik nanti. Print ni sekejap je sebab dia kecil. Dan ini result dia. Ha, untuk saya lekatkan pula cooler tu dengan adapter ni, saya akan gunakan threaded insert. Nampak tu? Saya gunakan solder iron, saya panaskan threaded insert tu dan tolak masuk dalam lubang. Plastik tepi tu akan cair dan mencengkam threaded insert ni. Baru saya boleh screw dengan kuat nanti. Kita try. Saya letak dekat bawah satu. Okay, nice masuk. Atas satu. Cantik. Lepas tu kita screwkan dekat motherboard ni. Bagi rapat tapi jangan kuat sangat lah. Saya pun risau kalau patah ke apa kan. Okay, macam cikun. Okay. Kita try yang dia muat tak muat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pasang cooler tu, saya akan pasang dulu RAM supaya mudah saya nak pasang cooler nanti. Untuk cooler, saya akan letak dulu thermal paste. Biasanya saya biar macam ni je. Thermal paste letak sikit, biar macam tu. Tapi disebabkan dia ada macam scraper ni, gedik lah saya nak try katakan. Tapi kalau korang tak nak buat pun tak ada masalah. Biasanya saya tak buat pun. Saya letak je tengah coit sikit, saya tekan saja cooler ni. Okay ni, try eh. Letak cooler kat lubang tu, cantik. Lubang tu macam masuk cantik tu kan. Try screw. Sebelah. Sebelah lagi, ketatkan pula. Untuk pump water cooler ni, saya akan cucuk pada pin CPU OPT. Untuk storage, saya akan pakai M.2 punya storage bagi laju. Okay, cucuk situ lubang. Lepas tu kita screwkan belakang dia tu. Okay, dan kita akan dapat satu heatsink. Tengok motherboard lah, ada yang tak dapat, ada yang dapat. Ini saya ada satu heatsink lekat sebab ini akan panas nanti kita punya storage ni. M.2 akan panas. Okay, screwkan dia. Dan satu lagi saya nak pasang saya punya ni. Graphic card. Mereka dabak lagi ni. Ini akan cocok dekat PCIe slot. Okay, lepas tu untuk power dia, kita kena connect power connector ni. Ada banyak pin tau apa ni. 6, 12, 20 pin eh. Paling besar ni saya pernah pakai ni. Okay, yang ini namanya motherboard punya power connector. Biasanya dia ada dalam 24 pin. Ini untuk motherboard. Satu lagi adalah kita punya CPU connector. Untuk power kan kita punya processor nanti. Sebut pasal processor, saya nak pasang pula kipas untuk cooler CPU ni. Settle, saya nak plan macam mana saya nak susun komponen saya dalam kabinet ataupun casing yang saya akan DIY.
Macam ni tak cantik. Maybe ratakan power supply ni tak sini, flat kan. Kipas kat bawah ni. Ah, susunan macam ni okey kot. Airflow daripada atas ke bawah. Okay, satu lagi komponen penting adalah dia punya monitor. Saya dapat satu monitor kat sini. Jap. Ni saya pakai monitor apa ni? Nitro VGO. Tak besar pun, dalam 23 inci saja. Oh, ada kaki dia ni. Okay, nice. Kita try eh. Saya turn on power supply. Lepas tu nak hidupkan komputer ni, saya sambungkan pin untuk power tu, switch power. Okay. Ada pump dah cantik, graphic card hidup. Water cooler ni saya tak test lagi sebenarnya. Tak tahulah ada bocor ke tak. Kita check ya. Haba tu nanti kita akan buang kat sini. Ya. Okay, air mengalir cantik tapi tak ada kot leaking. So far nampak macam okay je. Alright, boleh lah. Tengok kita punya PC hidup tak. Okay, cantik. Dia punya spek sini. Tak nak tengok, dia detect semua RAM saya tak? 32GB RAM. Okay. Okay, PC boleh hidup. Sekarang saya nak ambil ukuran dan design dia punya casing dia tu. Casing yang akan saya letak dekat dinding. Tapi itulah, saya nak dapatkan korang punya pendapat sikit. Saya punya plan macam ni tau, main tablet saya. Plan saya, saya nak PC ni jadi macam kabinet kayu. Tengok macam kabinet je kan. Cuma kat kiri kanan tu ada lubang udara lah untuk angin tu ataupun udara tu mengalir daripada kanan ke kiri. Udara sejuk akan masuk sini dekat dalam mesh ni. Sambil tu dia tapis lah kalau dabuk, keluar dekat belah sini. Korang rasa macam mana? Saya punya plan asal memang macam ni. Saya nak buat macam kabinet yang dalam tu ada komputer. Lepas tu pula, untuk meja tu, mungkin kemudian lah kita akan buat satu mekanisme di mana saya boleh lipat meja yang flat ke dinding, tarik, dia tu jadi meja ke bawah. Dia flat macam tu. Tapi masa saya buat ni, tiba-tiba saya terfikir satu lagi idea. Anda kata saya gabungkan terus casing PC ni dengan meja, okey tak? Kalau tadi kabinet ni jenis buka ke kiri kanan, kalau saya ubah sikit kabinet ni untuk pintu tu buka ke atas bawah, saya boleh jadikan pintu yang belah atas ni jadi macam meja. Boleh guna mouse dengan keyboard ke atas ni. Lepas tu untuk pastikan meja ni stabil, saya boleh lah tambah macam tongkat kot kat belah sini. Letak tongkat situ satu, satu lagi hujung sana. Ataupun korang ada idea lain yang nak share dengan saya. Tapi idea tu mestilah di mana komputer. Okay, komputer ada casing kat bawah yang ditepek pada dinding. Kemudian komputer tu saya boleh tarik untuk jadi meja. Dan saya punya monitor yang ada dua monitor, saya tak nak pakai satu monitor. Saya nak dua monitor yang awalnya ditutup, tak nampak. Dia umpama macam ya, macam kabinet cermin makeup macam tu je. Bila buka, jadi komputer. Dua skrin, dua monitor. Bawah tu ada komputer. Kita tarik, dia jadi meja. Saya boleh buat kerja terus ataupun tengoklah main game ke untuk... Ikutlah untuk apa, jadi komputer lah ending dia. Korang komen lah dekat bawah. Sama ada korang prefer solution pertama, solution kedua, ataupun korang ada solution lain yang nak share dengan saya. Nanti saya akan fikirkan, saya akan pilih satu solution dan projek ni saya akan gerak ikut rancangan tu yang kita dah pilih sama-sama. Barang-barang yang saya guna ni kira agak lama lah. Mungkin dah 2-3 tahun umur dia. Kalau korang nak dapat barang-barang PC, laptop yang latest-latest ni, pergi ke website Mona Lisa. Kalau pembeli tu datangnya daripada Kota Baru, Kelantan, beli hari ni, dapat barang hari ni juga. Diorang akan hantar hari yang sama. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada 18 ahli Patreon saya. Sebab ini kali pertama saya keluarkan duit dari Patreon tu. Adalah dapat 500 macam tu. Saya gunakan duit tu untuk bayar software editing dengan software 3D. 3D dan editing video education Berani Buat. So saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih. Kalau korang nak tengok banyak lagi video education yang menarik kat Berani Buat ni, pergi ke YouTube channel Berani Buat, subscribe. Ataupun pergi tengoklah video kat situ, ada banyak playlist. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.